Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mereview sepeda saya yang selesai saya rakit, yaitu Siskiyou TE. Di mana di sini saya menggunakan konsep black on black yang seluruh komponennya berwarna hitam, dari fork, dropper, seat post, hand lever, dan stem. Yang pertama di sini saya akan mencoba mereview dari brake dulu menggunakan SLX Aztec. Kemudian untuk hand grip Canyon K5 copotan dari sepeda Canyon. Kemudian untuk hand lever menggunakan Black Market Race 20. Kemudian untuk stem Raze Race 35. Dan untuk shifter menggunakan SLX 11 speed. Dan untuk fork di sini ada Rockshox Yari. Untuk travelnya 160 biar mantap. Kemudian untuk hubnya menggunakan Factor, dan untuk spoke-nya menggunakan DT Swiss Competition. Untuk wheel-nya di sini saya menggunakan Square P Magic Mary 235 biar kelihatan besar, dan menggunakan rim ARC 30 Respace. Dan untuk rotor menggunakan SRAM Centerland 170 mm. Nah, ini grup saya Gues Genji, agak saru ya. Di sini kemudian ada rear shocknya Rockshox Deluxe RT3, 3 style pedaling open dan lock. Kemudian untuk pedal di sini menggunakan 6 packs manage, dan untuk cranknya menggunakan SLX single 32T. Saya padukan dengan RDXT 11 speed, gasketnya 42 paling besar. Dan untuk pickup-nya menggunakan Factor 120 klik supaya lebih loncer. Untuk brake SLX Aztec bisa didengarkan, tidak berhenti ya. Dan kemudian untuk seat clamp saya ganti menggunakan Dartmoor yang tidak GR, karena untuk seat postnya sudah menggunakan dropper seat post Satori. Kemudian saddle-nya di sini saya menggunakan Race Face Atlas yang menggunakan rail, bahan railnya itu sudah TI alloy, titanium alloy. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat review dari sepeda saya. Mungkin buat teman-teman jika ingin buat wheel Siskiyou T8 bisa nyontek. Kemudian kalau ada yang mau tanya sepeda ini habisnya berapa, mungkin seperti motor ini habisnya, yaitu Yamaha NMAX ABS. Ada yang mau tukeran dengan Siskiyou T8 motornya, saya mau loh. Mungkin kalau orang awam berpikiran masa sepeda harganya segitu, nah itu kembali ke hobi. Kalau pengen beli motor ya beli motor, kalau pengen beli sepeda ya menurutku beli sepeda. Gitu aja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.